Lu masuk TV, Bang? Aku suka nonton live Abang ini nih. Hah? Kek? Kak, itulah makanya aku suka. Suka kali aku ya. Kopi ya, kopi susu, gula aren. Jangan jerit. Belum ada iklannya masuk sini ya. Yo, balik lagi teman-teman di channel Logi TV ya. Jadi di video kali ini kita bakalan TikTok lagi bareng kawan aku. Halo. Dodi si laba-laba. Ya kan Dodi? Nah, ini sahabat baik aku ya guys ya. Baik kali aku sama dia ya. Jadi buat kalian semua jangan lupa like, comment dan subscribe kata Dodi. Ya kan Dodi? Iyalah. Dan jangan lupa buat kalian semua follow Instagram aku di sini. Linknya ada di description box. Tanpa berlama-lama teman-teman, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sekarang aku udah ada di TikTok ya kan. Gak mungkin aku di rumah bapakmu. Mau gue lamar kau. Langsung aja tanpa berlama-lama kita tengok konten kali ini. Yang ada di pikiranku tiap lewat laut. Apa yang ada di pikiran kakak? Lempar HP lu, lempar. Lempar HP lu. Iya kan, kayak seru aja kayak gitu. Seru banget kak, lempar. Raja sini, ya elah, tinggal lempar doang loh. Asik tahu? Apa gue lempar? Tahu? Apa gue lempar aja ya? Apa gue lempar aja ya? Lempar. Campak kan? Asik tahu? Baru di rumah tebodoh, gak ada handphone. Nonton TV. Next. Hampir aja telat. Wih, kerja kau bang. Hampir aja telat kan. Untung terbangun. Mandi, bersih-bersih, sikat gigi. Waduh, hampir aja telat nontonin orang berangkat kerja. Nontonin? Kerja! Untuk apa? Nontonin... Untuk apa nontonin orang kerja? Ngapain bangun? Ketawa. Memang aktivitas dia itu bangun. Gak boleh sampai telat nontonin orang kerja. Next. Lu masuk TV bang? Wih, masuk TV ya bang? Aku suka nonton live abang ini nih. Ketika penonton bilang suami masuk TV. Hah? Kak itulah makanya aku suka. Suka kali aku ya. Kagak muat. Wih. Betapa bahagianya hati penonton itu melihat. Kagak muat. Wih. Senang kali aku kalau nonton abang di live. Senang kali aku. Bang, live lu masuk Trans 7 tadi. Live lu masuk Trans 7. Iya, live kau bang. Masuk TV. Masuk siaran TV. Masuk Trans 7. 7 kan di Jakarta. Aku mah di Bali. Nggak ngaruh. Dia... Dia nggak ngaruh dia. Iya video kau yang diambil untuk dijadikan tayangan. Allah wakbar bang. Masa nggak paham? Lah, lu aja nih. Kakak siapa sih? Kakak YXJ. Aku makan di Bali kak. Nih live lu ada di TV bang. Cita. Mbak sampai banyak yang mengabarkan bang. Kau masuk TV loh bang. Video live kau itu masuk TV. Saking seru banget. Seru banget kan? Trans 7 nyari TV juga. Trans 7 nyari TV juga. Trans 7 mau nyari Trans 7 siaran TV ya bangku. Oh Trans 7 nyari TV juga ada. Kenapa kau jual dijual TV? Ada ini ada. Dia. Nih tawarin gitu. Tawarin. Trans 7 ini ada TV nih. Bayarilah lecet pemakaian. Kabel-kabelnya udah nggak ada. Capek kali ya. Biar laku ini guys, kadung mau beli susu ini susah. Lu masuk TV bang. Sebanyak itu yang mengabarkan. Dia tidak paham. Seru bukan? Gimana cara masuknya? Kenapa ada dua kali di awal ada? Oh hide like yang tadi. Mana pintunya?
Ah ngaco nih kalian, kagak bisa masuk ini, jangan ngibul apa? Ah tahu deh, gimana sih? Pokoknya kasih tahu ya, kalau Trans 7 butuh TV, aku ada TV. Trans 7 nggak butuh TV, kaunya masuk TV loh bang, kaunya masuk TV, ajaran TV, kontenmu yang seru itu masuk. Mungkin dia susah kali buat syuting. Aku ada susah kali buat Trans 7 nggak ada TV. Jadi belilah sama Bang Panji. Ya. TV-nya kabarin aja ya. Suruh Trans 7 ke Bali. Ini mau sampai 20.000 orang pun yang mengasih tahu dia nggak paham. Gak bakal paham. Capek aja nggak ada next. Kopi ya, ngopi. Kopi susu, gula aren. Jangan jerit. Nikmat kopi. Wih, belum ada iklannya masuk sini ya. Jangan menjerit. Wih, hei. Kembar ke baju nak kembar ke. Malu kali kayak gitu ya. Sumpah aku pernah di satu tempat pakai baju sama. Sama gitu. Kadang kayak Jam mau gue buka. Mau dibuka aja kan. Jam mau gue buka. Jangan dibuka, Bang. Yo. Bang, satu KB yang rekam pun sama. malu. Apa yang malu-malu? Satu KB sama, udah kerja sini kalian memang iya. Karyawan sini pakai baju kayak gini. Jangan. Ngapain malu? Kok udah semua sama bajunya udah. Ikan lele. Suka aku dengan ikan lele. Joget-joget ikan lele ya. Ikan lele. Wih, keren. Wih, menangkap lalat dengan satu jentikan jari guys ya. Tepah mati lalat tuh kan. Maaf. Dan ganti rencana ha? Planning. Udah kayak gini kan terpencet lalat itu tadi. Tanya deh sama cewek-cewek, kalian kesel gak sih kalau misalnya udah deket sama cowok tapi endingnya malah tuh cowok jadiannya sama bapak kalian? Coba komen deh di bawah, penasaran. Sama bapak kalian, buat cewek-cewek. Kalian kesel gak sih kalau misalnya udah deket sama cowok? Udah deket sama cowok nih. Kita sebagai cowok udah deket sama kita, misalnya cewek nih. Kayak mana tadi? Hah? Nih si Dodi cowok, cewek. Cowok, abis itu kita udah deket lama. Tapi endingnya malah tuh cowok jadiannya sama bapak kalian. Tapi endingnya aku jadian sama bapak. Halo? Sama bapak Dodi. Kenapa sama bapaknya? Coba komen deh di bawah, penasaran. Terus jadian sama bapaknya gitu, si cowok. Mau jadi apa? Enggak paham aku bang, sumpah. Kenapa sama bapaknya? Kenapa seleranya lain? Kalau bapaknya udah enggak ada gimana? Kau lagi cari penyakit kau ya? Enggak lah, gelap kali udah. Next. Cantik miskin atau jelek kaya? Cantik miskin atau jelek kaya? Apa bang, pilihan abang? Jelek kaya. Jelek kaya dia mau ya. Kenapa tuh? Karena yang jelek udah pasti cantik ya. Apa? Udah yang karena yang jelek udah pasti cantik. Ya, yang penting mah kaya gitu. Udah itu aja bilang, yang penting kaya. Gak apa-apa deh jelek. Ini yang udah jelek udah pasti cantik, kayak mana? Biar cewek yang kerja, banyak uang. Kita mah sebagai cowoknya tinggal rebahan aja. Oh, yang ngumpuli daki ya? Daki-daki selangkangan kau itu kok kumpuli, habis itu kok jual. Hobi kali kayak gitu ya. Biar cewek yang kerja. Cantik miskin apa jelek kaya? Cantik miskin. Nois, ini baru. Ini baru. Laki-laki ini baru. Apa? Enggak deh. Hah? Ayo. Ayo. Enggak deng.
Udah ku puji kau. Enggak ada yang kau bilang. Apa ya, bingung? Jangan bingung. Kenapa bingung? Cantik miskin, soalnya kan kayaknya mah diusain sama aku. Nah, kayaknya mah nanti diusain sama aku. Oke. Ya, cantik miskin atau jelek kaya? Saran dari gua sih jelek kaya. Ini sama ini kayak yang tadi nih. Kayaknya gua males kerja. Mending cewek gua aja yang kerja, gitu kan? Si gua tuh gitu ya. Iya, ya, gua. Makasih ya, Kak. Dadah. Menyebalkan ya. Next. Makan ini pakai tolak angin. Makan timun pakai tolak angin, enak. Bonteng sama tolak anjing. Ada anjing-anjingnya. Tolak angin, kenapa anjing? Bonteng sama tolak anjing. Entah kayak mana. Next. Makanya kalau mau nongkrong bensin isi dulu aku. Makanya kok mau nongkrong bensin isi dulu, ya kan? Jadi ngikut dorongan ah. Jadi ku dorong dia. Dorong. Santai kali dia duduk, dorong muncungnya bilang. Yang dorong siapa? Gua dari tadi dorong. Ah, dia duduk enak kali. Gua dorong, kan gua kasih dorongan motivasi buat mendorongnya biar kuat. Dorongan motivasi, guys. Sangat mendorong ya. Sangat terdorong. Ntar gua isi bensin buat full tankin banyak dah ya. Ah, elah. Mau ngopi remek amat. Kayak enggak ada effortnya gitu kan. Entah untuk apa dorongan motivasi. Motivasi. Next. Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Suami pengertian. HP istrinya berikat-ikat karet. Dan suaminya tidak tega, teman-teman. Suami itu enggak sanggup melihatnya. Suami pengertian kan? Beli handphone lakinya. Udah loveling sekali sepertinya lakinya ya. Jika Haipong, kasih Haipong. Ada tempat. Wih, HP baru. Ini iPhone baru untuk kamu. Jangan pakai handphone yang ikat karet itu lagi ya. Kembali bawa luka. Begitu bahagianya. Handphone baru. Akhirnya dia tidak pakai handphone yang berkaret lagi. Tidak ke. Geramnya aku, ya Allah. Pak, beli karet dia banyak-banyak. Sungguh suami yang pengertian. Karet habis di rumah, jadi dia belikan karet baru. Kurang karetnya ternyata. Ya? Cuman 3 karetnya. Karet 2 pedas, karet 3 mungkin apa? Level 4 dibikinnya karetnya banyak kali, super pedas. Next. Sarden ini ikan paling panjang di dunia loh. Sarden ikan paling panjang. Sarden perasaan enggak panjang. Segini. Enggak ya, segini. Sarden. Kenapa? Kepalanya bisa di Lampung, badannya sama buntutnya itu bisa ada di Jakarta. Kepala bisa di Lampung, badannya bisa di Jakarta. Kayak mana? Ini pasti aneh nih. Ini pasti aneh nih. Coba bagian lucunya sekarang. Bagian lucunya. Oh, ini ngejokes. Bagian lucunya coba. Kata bapak-bapak lain. Bentar, panjang banget. Ya oke, bagian lucunya ya, sekarang. Ya terus. Bagian lucunya cepat. Ditunggu. Tungguin. Ini udah nih. Kan dimasukin kaleng. Terus dipotong. Satu kepalanya masuk kaleng yang sana, badannya masuk kaleng yang lain. Kepala masuk kaleng sana, badan masuk lain. 1, 2, 3. Sepertinya bapak-bapak lain tidak terima dengan jokes bapak-bapak tersebut. Paham kalian kan apa yang gue bilang? Ada lagi. Sebentar, masih lucu. Masih lucu. Katanya.
lucunya dari Lampung sampai Jakarta. Baca lu komennya ya. Bentar masih lucu. Bentar masih lucu. Masih lucu ya. Badannya di Lampung, ekornya di Jakarta. Oke lah, sedikit aja lah untuk video kali ini buat semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat like semua, masih lucu yang tadi. Jangan lupa buat like semua. Thank you udah nonton sampai habis. Jangan lupa di follow Instagram aku di sini. Linknya ada di deskripsi ya. See you the next video. Dadah.